Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nejea. Kali ini aku balik lagi memainkan game OPM The Strongest versi privat server NTB Game. Ini udah masuk hari kelima, kita dapat karakter hero SSR Sonic ya kalau nggak salah. Oke, kita coba ke album ya buat ngeklaimnya. Ngeklaimnya di mana sih? Kalau nggak di album berarti di tas. Kita coba cek tas. Dan ini udah update ya teman-temannya. Ini udah update. Oh ternyata dapat Sonicnya cuma 10. Jadi bukan full ya, bukan full. Ternyata cuma prem aja 10. Dan di sini kita mendapatkan reward update teman-teman, lumayan. Ini 30 tiket merah. Terus ada stamina juga, ada tiket ungunya 15. Oke, kita coba klaim. Oke, lumayan rewardnya. Dan bisa kita gacakan ya, kita bakal gacha sih. Update terbaru ya. Buat kalian yang belum update, silahkan update teman-teman. Kita ke rekrutmen. Ada perubahan sedikit kayaknya di rekrutmen ya. Di sininya nih. Bukan di sini, mana sih rekrut super ya? Coba rekrut super, rekrut super, terus review. Nah di ini nih, kemarin nggak ada ini nih. Ini apa sih? Ini nih UR ya teman-teman ya? Atau gimana? Gue belum pernah main sih ini. Oh SSR Plus. Oke, update SSR Plus teman-teman ini. Oke, kita coba gacha ya. Kita coba gacha teman-teman. Oke, kebetulan ada 16, gacha aja. Barangkali kita dapat lagi karakter hero SSR. Kalau bisa dapat Goketsu bagus juga. Ada satu yang berwarna kuning. Berarti ada SSR yang kita dapatkan ya. Apa kalian bisa melawan pedang Apos DR? Apa sih ini? Siapa sih ini? Oh ini musuh pertama kali itu ya, waktu tutorial awal kalau nggak salah ya. Oke, sekarang rekrut tiket merah ya. Ya tiket merah kita rekrut. Taskan. Kita lihat ada cahaya emas nggak? Enggak ada, ungu doang. Skip ungu doang. Oke, gas lagi 10. Langsung saja tanpa animasi. Wah, enggak ada, teman-teman. Oke, ini satu kali pull terakhir ya. Langsung aja biar lebih. Wah, SSR nih. Aku bilang kamu sangat menyebalkan. Pergi matilah. Kau maki kan? Okay. Bagus nggak nih guys? Oke, kita udah dapat ini ya, SSR sih. Lumayan sih nambah pundi-pundi SSR ya. Lumayan dapat pundi-pundi SSR. Sudah ya. Baik teman-teman, di sini juga aku bakal sedikit ngasih informasi juga kepada kalian cara untuk mendapatkan tiket hitam ya teman-teman. Jadi kalian bisa mendapatkan tiket hitam dengan cara menyelesaikan quest hariannya. Nanti di poin 65 kalian bakal dapat 2 tiket hitam. Terus dapat 2 lagi di poin 90, itu tiket berwarna ungu ya. Selain itu juga di poin 40 kalian bakal dapat rewardnya 500 diamond, lumayan banget. Nanti tiket hitamnya bisa kalian gacain di rekrutmen eksklusif yang ini ya. Yang mana sih nih, rekrutmen awakening ya, kayak di bannernya ini Goketsu. Nah selain dari quest harian juga kalian bisa dapatin tiketnya itu dari login ya. Nanti ada reward login. Nanti di hari 25 itu kalian bakal dapat 20. Dapat 20 lagi tiket berwarna hitamnya, teman-teman. Terus juga dari belanja di mall juga bisa dapetin tiket hitam ya. Di harian terus di scroll aja ke pojok kanan
Itu ada tiket hitam, cuman di sini membelinya menggunakan dolar, teman-teman. Seharga 220 dolar ya, satu tiket hitamnya. Kemarin aku beli tiket hitam di sini sih. Makanya dolar aku 10K habis, teman-teman. Nah, selain itu juga ada lagi cara belinya tuh di mana ya, bentar. Selain ada sih pakai demon, cuman yang mana ya, anjir. Nah, ini dia. Ini teman-teman, cuman ini terbatas ya, terbatas 36 aja bisa belinya. Nah, kalau ada demon kayak gini langsung beli aja. Ini kebetulan ada dua, beli aja. Nah, kayak gini teman-teman, kayak gitu lumayan sih, lumayan. Kalian bisa kumpulin nanti buat gacha karakter hero SSR plus, atau mungkin nantinya ada ini ya, ada apa namanya, UR, bisa kalian gacakan di situ teman-teman. Jadi asal kalian rajin login dan selesaikan quest harian, itu udah ini sih, udah lumayan banyak terkumpulnya juga teman-teman ya. Nah, buat kalian yang punya informasi yang lebih dalam, bisa komen di komentar ya teman-teman ya. Karena aku juga untuk main game ini termasuk baru ya. Jadi kita dapat ini ya, ini super berwarna ungu ya. Terus yang ini, oh ini combat, ini bisa nih sama zombie man ya. Nanti mungkin kita ganti ini ya, ganti ini aja nih. Super halo, bagus nggak kalau diganti sama deep seeking nih? Nanti kasih masukan aja, atau kita build terlebih dulu sebentar. Oke, build sebentar kayak gini, naikin lagi. Terus sweep, sweep kayak gini ya. Sure. Udah selesai. Oke, sebelumnya ini dulu sih, ini dulu. Limit breaknya nih, cari dulu. Gas dulu. Oke, dapat. Biar ke bintang ini sih, bintang 2 ya. Si siapa sih ini namanya? Masito. Oke, udah bintang 2 guys. Gelenya kita cari juga. Gaskan lagi. Mumpung ada stamina nya sih, jadi spam-spam kayak gini aja kalau ada stamina nya kali juga bagus sih. Gel bagus. Zombie man perlu ini ya, perlu apa namanya, shard nya juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kumpulin ininya dulu, nanti tinggal ini aja. Terus ini tadi sih, ini tadi ini aktifin, terus cari. Oh udah habis ya, naikin level terus ke sini lagi. Sweep. Oke, ini lagi sweep. Oke, sweep lagi. Bagus nggak nih guys? Kalau bagus nanti masukin ke dalam line up. Tapi nggak apa-apa sih, kita banyak-banyak build aja, siapa tahu nantinya berguna buat yang lain. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Aku memainkan game OPM The Strongest versi privat server NTB game ya. Dan kalian jangan lupa update gamenya teman-teman, biar dapat reward seperti aku tadi ya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya.